Pertanyaannya adalah, kenapa sih sosok Abu Nuwas begitu populer, dan kemudian, katakanlah, dengan kontroversi yang cenderung tentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi sarh li sadri Wa yassir li amri Wa hlul uqdatan milisani Yafkahu qawli Amma ba'd Alhamdulillah Senang sekali saya Umar El Rozi Bisa kembali menyapa Sobat Sirah Dimanapun anda saat ini berada ya Saya berharap semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga Terus bisa menikmati semua amal kebaikan yang Allah suguhkan untuk kita semua termasuk juga bagian dari menambah ilmu ya lewat tayangan-tayangan yang disajikan oleh Sirah TV sebuah channel YouTube yang menyuguhkan tayangan seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam buat teman-teman yang belum subscribe silahkan boleh subscribe dan bagikan seluas-luasnya agar sebagian kaum muslimin yang bisa ikut menyimak topik ini juga semakin faham dan efeknya bisa cinta dengan uh, sejarah nabi terutama di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang sosok kali ini yang kita juga agak bingung ya memposisikan beliau ini masuk kategori ulama atau uh, sastrawan atau bahkan uh, termasuk stand up komedian kalau zaman sekarang ya nama ini sangat populer ya nama ini sangat populer banget terutama di circle uh, kekhalifahan Harun al rashid kita akan tanyakan ke Ustadz ya bagaimana biografinya seorang Abu Nawas ya ada guru kita di sini ada Ustadz Tasep Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar baik Ustadz ya Alhamdulillah Alhamdulillah Insya Allah ketemu lagi kita nih untuk berbincang kali ini tentang uh, satu sosok yang Iya, sangat populer ya, kayaknya di kalangan hmm. Hmm. kita nih, terutama yang sangat populer itu kisah-kisah antara kocak, ya, lucu, sekaligus cerdiknya, Seth. Uh -huh. Ya, ini dari sosok Abu Nawas. Uh, oh, iya, kita semua kayaknya <tuh> penasaran nih, ah, uh. beliau ini siapa sebenarnya Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Pertama yang paling populer itu kesalahan namanya. Abu Nawas salah, uh, <laughs> yang betul Abu Nuwas. Oh, Abu Nuwas bukan Abu Nawas, <laughs> tapi ya memang yang populer sekali. Di mana mana Abu Nawas sampai restoran juga Abu Nawas ini. Gitu. <laughs> Kita nggak di endorse. Oke, oke. Mudah-mudahan setelah ini nanti <laughs> ganti juga. <Abu> Nawas. <laughs> <laughs> tapi nama nama yang benar itu Abu Nuwas dan Abu Nawas dan itu nama panggilan artinya bukan nama aslinya nama aslinya hmm. adalah Hasan. Hasan Hasan bin Hani, hani. ya hmm. uh, ini berkebangsaan apa sih dia ini uh, Maula bani Umayyah sebenarnya Maula hmm. jadi uh, dia bukan bani Umayyah tapi Maula hmm. bani Umayyah dia orang luar kemudian jadi katakanlah bahasa kitanya di dalam tanda petik diadopsi bukan diadopsi sebenarnya uh, bukan juga budak berarti ya Um, bukan kalau ini dia nyebutkan oh. gitu, oh. tapi maulah nggak mesti nggak mesti apa namanya dianya budak bisa jadikan orang tuanya tuh kemudian hmm. kakeknya hmm. kan gitu. Artinya sisilah keluarganya sebagai maulah gitu ya banyak-banyak. Hmm. Nah, uh, sebenarnya memang permasalahan Abu Nuwas itu yang menonjol tuh kontroversinya sebenarnya. Uh, betul yang yang terkenal artinya di, dikenal oh, ramai itu kan sisi tadi ya kocaknya cerdiknya ya cerdiknya terus apa lagi juga nasihat untuk sang khalifah saya kadang membayangkan hmm. ini satu sosok orang aksesnya mudah sekali ke khalifah sehingga no. pun dia bisa memberikan nasihat itu yang sampai ke kita maksudnya. Nah, itu kan cerita ceritanya. Nah itu dia, artinya bagaimana bisa begi, begitu mudah mengakses Khalifah kalau dia hmm. tidak punya sesuatu kan gitu? Hmm. Pada dasarnya hmm. gitu ya. Uh, kan memang Khalifah dalam hal ini Harun Al Rashid kan punya majelis ya, hmm. artinya memang ada ada majelisnya hmm. gitu ya. Nah artinya untuk kemudian masuk ke majelis uh, Harun Al Rashid ya nggak 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 uh, bisa sembarangan orang, harus orang punya kelebihan kecuali kalau memang ada ada satu acara yang uh, lepas kayak gitu gitu loh, mm. di mana gitu. Tapi kalau majelis khusus Harun Ar-Rosid ini nggak bisa sembarangan orang kan. Harun Ar-Rosid juga menyeleksi orang karena dia ingin sesuatu dari majelis mm. itu. Gitu. Nah, uh, sebenarnya memang saya dibalik semua kontroversi itu, yep. uh, uh, yang jelas selalu Abu Nuwas ini dikaitkan dengan Harun Ar-Rosid. Padahal, nah, ya memang ada keterkaitan. <laughs> Cuman sebenarnya gini, kan tidak selalu positif tentang, tentang Abu Nuwas itu. Bahkan negatifnya ya, juga ya, banyak. Makanya ya. tadi saya bilang kontroversi, ya. gitu loh. Padahal bisa dikatakan begini, Abu Nuwas ini yang jelas adalah seorang ahli bahasa dan tepatnya sih seorang penyair ya. Penyair. Artinya kekuatannya di situ. Yang menonjol dari Abu Nuwas itu ya. memang penyairnya dan itu diakui oleh kritikus-kritikus sastra, -kritikus ya. Gitu bahwa wow, Abu Nuwas itu memang seorang penyair hebat itu. Artinya kalau di masa lalu, artinya sebelum periode itu, gitu. artinya di masa sebelum Islam itu, uh, kalau di, kalau orang nyebut pujangga terbesar itu siapa? Itu kan muncul di antara nama yang akan cepat muncul tuh Imril Kais, gitu ya. Imril Kais. Uh, di masa itu, artinya di masa Islam dan kemudian dua abad kemudian, gitulah. Uh loh. -huh. Kalau uh, disebut pujangga terbesar, maka yang akan terlintas itu adalah Abu Nuwas. Sambil disebut kayak gitu. Mm -hmm. Karena memang saking luar biasanya gitu Dan dia hidup uh, di masa uh, katakanlah uh, puncak kebesaran dari puisi-puisi uh, di masa Islam, di era awal Islam gitu ya. Artinya para penyair-penyair besar ada di situ gitu loh, ahli-ahli bahasa, mm -hmm. gitu. penyair. Mm -hmm. Ada Al-Asma'i di situ ada Abu Latahiyah di situ hmm. gitu. Dan kemudian ada Abu Nuas kan. Dan ada beberapa yang lain yang terkenal gitu di masa itu. Nah, artinya di tengah lingkungan penyair-penyair besar, hmm. namanya begitu menonjol. Nah, itu kan kebayang artinya kan. Artinya dia bukan orang sembarangan memang dalam hal ini, nah, Abu Nuas ini. Jadi sebenarnya memang bisa modal besarnya dari Abu Nuas itu justru sastra, puisi gitu ya. Jadi bukan, bukan tadi kejenakaannya, ya. gitu loh, atau ya apalagi. <laughs> Cerdiknya ya? Uh, ya kalau, ya. ya cerdik, dikenal cerdik memang. Orang ahli bahasa pasti nggak mungkin nggak cerdik, gitu Oke. kan. Ya, ya, ya. Cerdas, nggak ya. Ya. mungkin nggak, gitu ya. ya. Itu pasti dalam situ itu. Ya kan ada kecerdasan bahasa yang sangat luar biasa, gitu. Menyusun kalimat dan semua dengan segala, katakanlah, eh, spontanitasnya yang sangat dahsyat, gitu ya artinya tanpa mikir terlalu lama sambil jalan mikir itu bisa sambil jalan gitu tapi hasilnya luar biasa itu diakui itu diakui dari zaman ada uh, dari masanya dari apa namanya penyair-penyair uh, besar tapi abu atahi aja sangat dalam masalah ini ya artinya kemampuan yang mengubah puisi itu mengagumi mengagumi terus kemudian um, apa namanya penyair-penyair uh, setelah, atau ahli-ahli puisi, kritikus bahasa gitu, kritikus sastra setelahnya, gitu. Sejarawan-sejarawan uh, yang membahas tentang sastra seperti Ibn Qutayba, gitu ya, itu mengakui bahwa hmm. uh, Abu Nuwas luar biasa, gitu. Kemudian Ibn Mu'taz dalam tobakat Bakat juga demikian, gitu. Kemudian sampai Az-Zahabi contohnya ketika uh, menyebut nama itu, adalah Fuhul Shu'ara, artinya uh, Min fuhul Shu'ara, artinya katakanlah eh, panghulunya para penyair lah gitu ya artinya ini diakui hmm. ini masyhur betul dari seorang apa namanya Abu Nuwas itu Al Hasan bin Hani itu nah Hasan bin Hani ini ya latar belakangnya memang kurang terkenal sampai kelahiran tahun kelahirannya aja diperdebatkan persisnya kapan pokoknya antara saat tahun 140an lah gitu ya nah, meninggalnya pun ada yang mengatakan 199 Hijriah gitu ada mengatakan lebih awal dari itu ada 19 eh, 1900 eh 195 gitu lah. Artinya meninggal di usia sekitar 50-an tahun, 50, atau 52, olah gitu ya paling tinggi berarti sekitar eh, 54 tahun lah kurang lebih ya. Nah, Uh, jadi usianya juga tidak terlalu terlalu tua gitu loh dengan uh, Harun ar rasyid Artinya memang kurang lebih sebayak lah gitu ya. Lebih dulu Harun ar uh, sebentar gitu ya. Tapi Harun ar rasyid itu kan uh, meninggalnya lebih dulu Harun ar rasyid gitu ya dibanding uh, apa namanya uh, Abu Nuwas Abu ini. Was. Dan juga Abu Nuwas semasa dengan Imam ash Oh, oh iyalah. Dan ada disebut ada pertemuan dengan Imam Syafi'i bahkan ada satu bait puisi yang disebut ya sebagian nyebut ini adalah bait puisi Imam Syafi'i ada yang mengatakan enggak ini ada bait puisi Abu Nuwas mm, gitu ya tapi di akhir hayatnya yang mm. kemudian lebih cenderung apa namanya tentang apa namanya ya ya baunya bau taubat lah gitu intilanya mm. nah jadi selama ini karakter uh, syairnya Abu Nuwas itu sebenarnya apa Ustaz? lebih ke apa pujian ke pemerintah kak atau oh, itu, itu pasti ada Kalau para penyair pasti ada itu artinya pujian pujian kepada apa penguasa seperti itu ya eh mm -hmm. uh, uh, tapi yang dipujinya kan Harun roshi gitu ya yeah. kan? yang paling utama lah gitu ada juga dengan alamin tapi yang paling utama Harun roshi ya artinya memang eh uh, yaitu tradisi lah gitu ya yeah. tradisi para penyair kalau berada di hadapan penguasa ya otomatis mengubah puisi-puisi mm -hmm. yang menyenangkan lah intinya mm -hmm. Uh, ya karena dalam beberapa catatan di antara redaksinya syairnya Abu Nuwas ini ada yang cenderung ke, ya tidak senonoh kira-kira begitu ya. Atau bahkan nah, di beberapa situs menyebutkan nah, dengan konotasi maksiat begitu, Sir. Gini, yang terkenal, ini kita bicara tentang terkenal dari dari Abu Nuwas itu tentang puisinya. Pertama puisi tentang Homer. Beliau penikmat atau seperti apa? Nah, artinya dia menjelaskan, "Homer tuh kayak apa itu? Oh, itu luar biasa. Sampai, hmm. uh, dia bisa memberikan penjelasan atau deskripsi tentang Homer gitu, hmm. melebihi dari siapapun. sehingga orang-orang hmm. setelahnya mengikuti dia gitu, dengan bahasa syair, <laughs> lagi. bahasa syairnya gitu loh." Itu, itu, hmm. itu terkenal dari seorang, seorang apa namanya, kita bicara yang yang dikenal dari seorang, uh, Abu Nuas, ya. Hmm. Yang kedua juga ini dikenal sebagai uh, pengubah syair-syair yang tadi ya berbau cabul atau porno atau tabu atau apa gitu ya. Ini kita bicara yang dikenal gitu lah. Selain tadi bahwa dia apa, mengubah puisi ya terkait dengan macam-macam dalam uh, suasana bermajelis dengan uh, khalifah dan lain-lain gitu ya. Artinya kan dia dia bermain di banyak level, dia ketemu dengan Harun al-Rashid, dan dia, dia bertemu dengan sesama penyair, dengan teman-temannya di uh, tengah masyarakat dan seterusnya. Jadi hmm. uh, banyak tema puisinya sebenarnya, tapi yang terkenal itu dua. Nah, dalam hal ini saya kutip pernyataan Ibnu Kasir ya. Ibnu kassir juga menanggapi tentang hmm. teman ya, ya, sebagai sejarawan hmm. lah, Ibnu Kasir sebagai sejarawan. Hmm. Gitu ya. Artinya Uh, tentu saja dalam dalam pemaparan sejarah akan menemukan nama ini terutama ketika uh, apa namanya uh, terkait Sedang dengan, dengan Harun Al-Rasyid gitu ya. loh yeah. dengan Harun Al-Rasyid gitu. uh, akan muncul nama siapa uh, Abu Nuwas ini al Hasan bin Hani itu dan masalahnya muncul dengan kontroversinya itu kan jauh hmm. Hmm. Ibnu Katsir itu abad abad uh, apa namanya uh, delapan ya abad 8 Hijriah kan. Hmm. Sementara uh, Safaruddin Ar-Rasin dan Abu Nuwas ini abad, abad kedua. <laughs> artinya jauh sekali jauh, ini ya. sudah terkenal masa banyak kontroversi. Makanya sampai hmm. ke begini kata Ibnu Katsir bahwa dia itu dituduh zindik, Itu jauhlah. Gitu, artinya. Tidak ada bukti bahwa dia zindik. gitu ya. Sampai tahap itu gitu. No tapi kalau masalah bahwa dia apa namanya dengan segala tadi eh uh, ya puisi-puisi yang tidak senonohnya dan lain sebagainya eh uh, Ibnu Qasir mengatakan wallahu taala alam. Kenapa demikian? Karena yang jadi masalah sebenarnya dari sejak masa hidupnya artinya bukan bukan uh, semata-mata kemudian setelah dia meninggal itu, Sejak ya. masa hidupnya. Banyak puisi-puisi itu ya. Yang itu sebenarnya digubah oleh si A, si B, si C, gitu ya. Itu yang kemudian supaya cepat tenar, nah itu punya Abu Nuwas, gitu loh. Itu yang disebut dengan intihal Artinya ya. kemudian orang-orang menisbatkannya kepada Abu Nuwas, gitu ya. E, terutama yang terkait dengan yang, yang agak cabul-cabul kayak gitu, ya. gitu loh. Ada seorang penyair yang memang fasik kayak dia disebut fasik gitu ya. Artinya memang uh, kotor, jorok gitu. Hmm. Namanya Walibah bin Hubab. Nah, Walibah bin Hubab itu memang suka mengubah puisi, -puisi yang kayak gitu. Gitu loh. Ini sezaman juga dengan Abu Sa'dan. Gitu loh. Nah, uh, saya dapati di uh, Ibnu Qutaybah dalam Asyirur Syu'ara gitu ya, kitab ini gitu ya dalam karya Ibn kemudian juga Ibn dalam disebutkan apa mereka mereka sepakat gitu ya, bahwa uh, syir atau puisi puisi gubahan waliba uh, bin Hubab itu yang uh, lucah atau cabul itu gitu ya, atau fasiklah secara umum gitu ya hmm. itu punya dia sebenarnya tapi orang-orang terutama orang awam gitu kata dia itu menyebutnya bahwa itu dari atau milik apa namanya atau gubahan Abu Nuwas, Abu Nuwas bukan? Sehingga disitulah tampaknya Ibnu Kasir mengatakan, Wallah alam, artinya sulit sebenarnya untuk menelusuri ini benar gubahan Abu Nuwas atau bukan? <tuh> Karena tadi memang dia punya punya bobot yang luar biasa sehingga ketika orang itu uh, mengubah puisi dan ingin terkenal puisinya nggak apa-apa nggak atas namanya tapi bait itu kemana-mana <tuh> itu disebut ini dari Uh, siapa? Uh, Abu Nuwas. Create by gitu ya. Gitu. Iya, kayak gitu. Ini masalahnya, persoalannya. Maka sebenarnya penilaian final terhadap sosok uh, Abu Nuwas itu tidak tidak mudah, tidak semudah itu gitu. Bahwa Benarkah dia adalah seorang apa namanya yang tadi fasik, oh, gitu ya. ya? Hmm. Oh jadi kalau itu sampai di, secara tegas Ibnu Kasir oh, menafikan, oh, okay. gitu ya, menafikan itu, gitu gitulah, menafikan itu. Karena memang tidak terbukti, gitu ya sama sekali. Dan kemudian ada bukti-bukti hmm. lain juga. Apalagi di akhir hayatnya memang dia mengubah puisi-puisi yang berbau taubat, hmm. gitu loh. Hmm. Dan itu masyur dari 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 apa namanya dari Abu Nuwas dan memang itu ada kesaksian dari contohnya dari Abu Abu Atahia, gitu loh. Hmm. Jadi saya berikan contoh nih ya. Ini menarik soalnya Abu Athiya itu mengatakan begini. Aku mengubah. Kalau Abu Athiya itu adalah penyair zuhud. Artinya tema-temanya zuhud. Abu Athiya itu. Dia mengatakan. zuhud. Aku sudah mengubah, telah mengubah 20 ribu bait puisi tentang zuhud. Wah 20 ribu bait. Wadid tuh annali maka nahal abiyat asalasa latikal habu Tapi bagiku dua puluh ribu itu enggak berarti dibanding dengan tiga bait puisi habu nuas. Nah, siapa? <laughs> Apa? Karena mananya dalam sekali. Jadi Abu nuas itu uh, bahkan disebutkan bahwa uh, artinya saksi pada masa masa berikutnya. Hmm melihat bahwa bait puisi ini punya dia dan tertulis di nisannya lah katakan di di nisannya Bu Nuwas. Hmm. Ya nuwasi tawakkar wa ta'azza wa tasabbar. Iya sa'aka dahrun inna ma sarraka Ya kabir dzambi afullah min dzambika akbar. Hmm. Ya nuwasi, maksudnya nuwasi dia. Wahai oh nuwas hmm. Hmm. gitu kan. Maksudnya merendahlah. Ini menjelang matinya merendahlah. Menyesallah. Sabarlah, jika sepanjang hidupmu, uh, jika dalam hidupmu pernah merasa kepedihan atau merasa pedih, susah, sesungguhnya yang menyenangkanmu lebih banyak. Wahai orang yang banyak menanggung dosa, sesungguhnya ampunan dari Allah atas dosamu itu lebih besar, artinya. Ini jelas secara akidah kan sahih gitu ya akidah yang uh, lurus kan bahwa dia mengakui punya masa lalu yang gelap itu di satu sisi bermasalah tapi ketika disadari dan kemudian dia bertaubat dan dia jelas menunjukkan bahwa ada harapan bahwa Allah itu maha pengampun kan itu itu kan luar biasa itu membuat Abu Hatthiya maka sampai dengan tiga bait ini luar biasa nih uh, makna hidup sampai terhimpun dari situ gitu loh nah jadi, eh, dengan begitu, untuk sampai eh, sejauh yang diceritakan, ya, eh, tentang katakanlah kebejatan, bahkan ada yang menuduh bahwa dia eh, homoseks, gitu ya, sampai sejauh itu. Gitu. Pokoknya intinya, eh, para pengkritik sastra mengatakan bahwa banyak puisi-puisi yang digubah setelah itu, bahkan kemudian di oleh eh, dokter Shoki Abu Khalil. Uh, artinya di, diklasifikasikan oh ini nggak mungkin dari dari uh, Abu Nuwas gitu ya nggak mungkin dari Abu Nuwas karena karena memang ada perbedaan gaya bahasa kemudian uh, isinya juga nggak biasa begitu kan biasalah gitu kan orang-orang yang kritikus tahu itu gitu. bahkan Ibnu Mandur itu menulis buku tentang Abu Nuwas kan Ibnu Mandur adalah ahli bahasa yang sangat luar biasa itu penulis kisah Arab kan mengatakan apa coba uh, bahwa yang dinisbatkan kepada Abu Nuwas banyak yang sebenarnya itu maudu palsu gitu ya itu nggak 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 berasal dari dia gitu ya <tuh> nah pertanyaannya adalah kenapa sih sosok Abu Nuwas begitu populer <tuh> dan kemudian katakanlah dengan kontroversi yang cenderung tentu saja sisi negatifnya sangat tajam sekali gitu loh. <tuh> nah di sini saya melihat ada ada relevansinya dengan uh, yang ditulis oleh Dr. Shauki Abu Khalil ketika mengangkat sosok Harun Al Rashid ini, gitu ya. jadi memang sepanjang sejarah sampai hari ini, sampai belakangan, gitu ya, belakangan, sosok Harun ar Rashid itu selalu menjadi bidikan musuh-musuh, musuh-musuhnya musuh lah, artinya nggak suka. Yang intinya begitu gigih untuk menggambarkan Harun ar Rashid itu begitu buruk, begitu jelek yang bagi dokter Syokya Abu Khalil, ini sebenarnya kan ingin menutup fakta dari kecemerlangan seorang Harun ar -Rashid. makanya beliau menulis bukunya tentang Harun ar ini gitu. ini mungkin udah diterjemahkan kok saya lihat ada terjemahannya saya artinya di ini di, di media sosial media lah gitu pernah Oke. ada yang uh, Harun ar -Rashid. jadi uh, Harun ar itu begitu cemerlang maka ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk apa namanya memperburuk Harun ar -Rashid. Bayangkan Harun ar Rasid itu sampai masuk di buku Seribu Satu Malam. Padahal buku sejarahnya ketika ditelusuri, buku Seribu Satu Malam itu itu nggak ditulis di Arab dan oleh orang Arab. Itu, loh. itu terjemahan dari bahasa Persia ke dalam bahasa. Artinya itu dongeng Persia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ibnu Nadim itu memberikan uh, katakanlah data awal yang sangat penting tentang sejarah buku Seribu Satu malam itu yang kemudian di barat di, di, di kembang, bukan dikembangkan artinya di ya di, di secara filologi atau apapun gitu ya. Yang kemudian disebut dengan Arabian Nights kan. Ya. <tutup> nah, Ibnu Nadim itu menyebutkan bahwa ini berasal dari bahasa Persia. Berbahasa, aslinya berbahasa Persia. Yang judulnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu adalah alfu khurafah seribu khurafat seribu dongeng gitu loh hmm. nah kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di abad ketiga hijriah baru diterjemahkannya di abad ketiga artinya setelah Harun al Rashid meninggal Harun al Rashid yeah. meninggal di abad kedua gitu loh lalu bagaimana kemudian Harun al Rashid eh, sebagai pelaku di situ sebagai aktor gitu loh dengan segala tentu saja gambaran yang buruk nah Begitu juga dengan Abu Nuwas. Abu Nuwas jalan masuk untuk apa namanya uh, meruntuhkan reputasi seorang Harun ar rashid Kok bisa begitu kesimpulannya? Begini, ketika digambarkan bahwa Abu Nuwas adalah sosok yang begitu dekat dengan Harun ar rashid ya. dan dia katakanlah pemabuk, dia bla bla bla, dan kemudian dia lucah, dan perempuan, Oh, dan, dan, dan sebagainya. Ya. ya. berarti Harun ar rashid kan gak jauh-jauh dalam arti. Uh, kurang lebihlah nggak berstilah intinya kan itu padahal itu nggak ada bukti sejarahnya di situ sebenarnya nah uh, kata dokter Syukri Khul Sumbernya pun kalau terkait dengan hubungan apa namanya uh, Harun ar rasyid dengan uh, Abu Nuwas dengan segala persoalannya itu bisa dikatakan sumber utamanya gitu, itu adalah al-Aghani karya Abu Faraj Al-Asfahani al berempat abad ke Meninggalnya tahun 356. Itulah. Artinya dia tidak 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 mengalami masa itu, masa Harun Ar-Rasyid pertama. Artinya dia pun apa eh, namanya setidaknya bukan seorang saksi dari peristiwa, gitu loh. Nah, ketika dia memasukkan cerita-cerita ini ke dalam kitabnya, bukunya Al-Aghani itu. Pertama yang perlu diketahui Al-Aghani bukan buku sejarah. Bukan berarti semua materi buku algon itu ditolak, tapi pertama kali bukan buku sejarah. Artinya jangan kemudian menganggapnya sebagai uh, ini data sejarah atau sumber sejarah. Itu dulu, itu yang paling penting, gitu loh Nah, ini yang kemudian katakanlah menjadi uh, bahan kritikan yang tajam ketika kemudian tidak ada uh, katakanlah data-data sejarah. Yang bisa menjadi pembanding, itu atau katakanlah bukan pembanding di sini, yang kurang lebih senada gitulah dengan apa yang dikabulkan oleh Allah Swt. Ini persoalan besarnya. Sehingga ini lebih ke cerita jadinya. Jadi kayak kayak ya. kaya dongeng iya, ya. bukan sejarah gitu. Nah, bahwa Harun ar-Rasyid dengan uh, Abu Nuwas itu pernah bertemu, iya berjumpa, dan Abu Nuwas kemudian uh, masuk ke Majelis Harun ar ya. Tapi di sini kita harus tahu Majelis Harun ar-Rasyid itu seperti apa. Apakah majelisnya majelis kotor, jorok, enggak? Hmm. Karena banyak riwayatnya terkait dengan majelis Harun al-Rashid Sampai diungkap, diungkapkan oleh uh, Dr. Shoko Ebu Khalil ini Majelis al-Rashid Majelis-majelisnya al-Rashid Kemudian juga ada buku lain tentang majelis al khulafa Itu juga menjelaskan tentang masalah itu Artinya majelis-majelis uh, Harun al-Rashid itu majelis yang bersih Antara hiburan yang mubah, katakanlah gitu Pada umumnya gitu hmm. Dengan majelis, bahkan majelis ilmu Gitu loh sekalipun yang terkait dengan mubah sisi ilmunya kuat di situ banyak sekali keterangan apa namanya bahwa Harun ar-Rasyid itu begitu dekat dengan al-Asmai apalagi terkait dengan bahasa karena Harun ar-Rasyid adalah seorang uh, pecinta bahasa dan ahli bahasa debatnya dengan Zubaidah tentang bait puisi dan sebagainya sampai yang mengadilinya adalah Al-Kisai itu bukan sembarangan gitu ya. artinya bersama Harun ar-Rasyid itu di majelis itu ada Al-Kisai ada al-Asmai sampai Al-Asmai dalam bahasa sih, siapa yang enggak tahu gitu. Sampai kemudian Harun Arshid pernah mengingatkan Al-Kisai. Karena kalau dalam masalah puisi Al-Asmai lebih menonjol uh, Kisai hati-hati. Kalau urusan puisi, selama ada Asmai, hati-hati. <laughs> Padahal itu semua jauh lebih tua dan itu gurunya Harun Arshid semua. Kan gitu. Jadi sebenarnya uh, kalau uh, kita ingin memberikan penilaian kepada seorang uh, Abu Nuwas gitu. Uh. Tidak semudah yang dibayangkan. Uh, bahwa para kritikus seperti tadi uh, apa namanya imam uh, imam syafi uh, uh, Ibn Kathir. Ibn Kathir saja yeah. gitu kan mm. saya mengatakan ya tidak mudah dengan mengatakan yeah. bahwa allah alam kebenarannya mm. karena para kritikus sebelumnya mengatakan ini bukan dari uh, Abu Nuwas. gitu ya ini puisi puisi taubatnya yang ya saya mendapati bahwa sebagian mengatakan bahwa ini milik imam syafi mm tapi ada yang mengatakan juga ini adalah milik Abu Nuwas. Itu menarik sekali. Uh, menjelang akhir hayatnya. Ya Rabbi in azumat dunubi kasratan. Tuhanku, ketika dosaku begitu besar, gitu, begitu banyak. Falaka dalim tu bianna afwaka Tapi aku tahu, sebesar apapun dosaku, maafmu, ampunanmu, lebih besar dari itu. In kan la yarjuka illa muhsinun. Faman uh, fam, Famanil ladhi yadu'wa yarjul mujrimu. Gitu ya kalau yang bisa berharap kepadamu itu hanya orang baik terus orang pendosa kayak aku seperti harus bagaimana kepada siapa kan gitu ya aduh Robby, kama amarta tadarruan aku memohon kepadamu berdoa kepadamu sebagaimana perintahmu fa jika engkau kemudian uh, tolak permintaanku atau doaku faman dayarhamu terus siapa yang aku harapkan kasih sayangnya padaku mali ilaika wasilatan illa raja. tinggal harapan bahwa engkau adalah pemaaf oh, dan sebagainya gitu yang bisa menjadi wasilahku wa afik dan juga maafmu yang begitu indah sumaan anni muslimu dan bahwa aku itu pasrah dan tunduk padamu Abu Nuwas, Abu Nuwas. kita bisa simpulkan Ustaz, kalau ternyata Abu Nuwas itu ya orang solih, fakih, Nggak. Enggak, enggak. Oke. Okay. Kalau bahasa sampai artinya sepanjang hidupnya karakternya salih faqih enggak atau masuk kategori ulama? Jelas. Enggak, apalagi okay. enggak. enggak. Oke. Okay. Beliau belajar hadis disebutkan, okay. tapi kan belajar hadis ya belajar, hmm. bukan kemudian jadi ulama hadis ya. Enggak. Hmm. Yang jelas memang ahli bahasa. Yunus okay. bin Habib di antara gurunya hmm. dan ada berapa yang lain. Hmm. Dia adalah ahli bahasa. Yeah. Dia sastrawan, dia budayawan lebih ke sana. Artinya dalam tokoh-tokoh yang terkenal dalam sejarah peradaban Islam, beliau ada dalam budayawan. Budayawan gitu ya. Sastrawan, budayawan, tapi puja enggak besar. Baik, jasa kalau headset informasi untuk kita semua. Teman-teman, tadi pertama kita harus uh, koreksi dulu namanya. Bukan Abu Nawas seperti yang kita sudah kadung kenal. Ternyata yang tepat adalah Abu Nuwas Dan dengan segala karakter yang melekat pada diri beliau yang juga lumayan dekat dengan sosok Khalifah saat itu Harun al Rashid. Kita akan ketemu di podcast berikutnya insya Allah. Semoga dengan topik yang jauh lebih menarik dan lebih bermanfaat lainnya. Akhirnya saya Umar El Razi dan narasumber undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.